Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau kesembuhan terdapat di tiga pengobatan. Sebagian ulama bahkan mengatakan makna tafsir ayat ini adalah obat untuk semua penyakit. Ayat 68-nya, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Karena surah ini berbicara masalah lebah, surah An-Nahl. Maka ini ayat 68 ini adalah penyebab kenapa surah ini dinamakan surah An-Nahl. Dan subhanallah, lebah ini hewan yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah ada lebah kita temukan di tempat sampah. Tidak pernah. Pasti tempatnya yang bagus. Di pohon-pohon yang wangi, sari bunganya banyak. Tidak ada di sampah. Lebah tidak ada di sampah. Dan lebah itu termasuk hewan yang tidak pernah mengganggu hewan lain. Tetapi dia kalau diganggu, dia bisa mematikan. Makanya Nabi SAW memberikan perumpamaan orang mukmin seperti lebah. Dia kalau makan, dia makan yang bagus-bagus saja. Yang halal, yang berkualitas. Kalau dia memberi, dia beri yang terbaik. Dia berikan madu dari perutnya, gitu kan. Dan kalau dia hinggap di sebuah tempat, dia tidak merusaknya. Orang mukmin kalau datang selalu menjadikan kebaikan pada dirinya dan pada sekitarnya. Dan Allah memerintahkan lebah tersebut disuruh buat sarang-sarang di bukit-bukit dan pohon-pohon kayu dan tempat-tempat dibikin manusia. Sarang-sarangnya ini sebuah keajaiban tersendiri. Bagaimana di situ bisa diletakkan madu yang kita tahu madu itu bobotnya sangat berat. Ayat 69, Allah menjelaskan apa yang diperintahkan kepada lebah tersebut. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kemudian kami perintahkan juga kepada lebah, makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Kata ulama tafsir, maksudnya tempuh jalan yang dimudahkan itu adalah lebah itu berkelompok-kelompok. Ada lebah khusus ditugaskan oleh lebah-lebah itu dengan izin Allah, dan saya pernah lihat sendiri cuplikannya bagaimana dia khusus untuk mencari lokasi-lokasi yang ada sari bunga yang baik, dan setelah itu dia kembali ke sarangnya menyampaikan ke teman-temannya dan sangat detail. Saya lihat cuplikannya sendiri. Ilmuwan-ilmuwan kita manusia dengan izin Allah tentunya coba menangkap lebah-lebah itu, mereka pelajari lalu dijepit lalu dikasih tanda cat di atas badannya. Kalau lebah-lebah ini akan terbang dan dibiarkan terbang, kemudian diletakkan kamera yang luar biasa, sensitif sekali, bisa ikut dengan lebah itu. Jadi lebah itu kemana, kamera itu ada. Jadi kita seperti menonton lebah ini sedang terbang. Lalu dia jalan jauh sekali sampai dia temukan sari-sari bunga yang banyak. Di gunung-gunung, di lembah-lembah. Kemudian dia setelah dapat, dia nggak ngambil sari bunga itu. Padahal sari bunga itu makanan favoritnya dia. Dia pulang. Kemudian dia sampaikan ke teman-temannya di sarang. Dan uniknya diperlihatkan di situ bagaimana lebah itu memberikan gambaran kepada teman-temannya tentang jarak dan tempat sari bunga itu. Dengan cara menggoyang-goyangkan badannya dengan hitungan tertentu dan sayapnya ke arah barat, ke arah timur. Kata para ilmuwan, ini kalau kita ikutin secara ilmiah dan diikutin oleh para ilmuwan tersebut, tempatnya tepat. Seperti orang yang sedang memberikan isyarat ke arah timur sekian kilometer, ke arah barat sekian, dan seterusnya. Dan ditemukan sari bunga itu betul-betul ada. Dan ini tidak mungkin model hewan seperti lebah yang kecil kemudian punya pemahaman seperti ini kalau memang tidak ada Tuhannya. Allah turunkan khusus buat kita orang beriman surah An-Nahl untuk menjelaskan itu. Lalu kata Allah, setelah dikatakan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu, dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Ada madu putih, madu hitam, madu coklat, madu merah. Dan di dalam madu itu terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih,
kalau kesembuhan terdapat di tiga pengobatan. Yang paling pertama Nabi sebutkan, konsumsi madu. Dan ini saran saja teman-teman sekalian, sehat atau sakit, jangan pernah tinggalkan madu minimal satu sendok satu hari. Cari madu yang asli, konsumsi. Baik itu dicampur ya, di air atau mungkin dikonsumsi secara langsung. Bahkan kalau saya pribadi menggunakan cara, minum teh pun saya nggak pakai gula lagi, madu. Minum kopi pun pakai madu. Ya. Kalau apapun air putih dicampur dengan madu, itu sangat baik. Ya. Apalagi kalau madu asli yang memang kadar gulanya bisa dikatakan kecil sekali atau bahkan tidak ada, manisnya manis alami. Maka itu sangat bagus, karena Allah bilang obat untuk manusia. Sebagian ulama bahkan mengatakan makna tafsir ayat ini adalah obat untuk semua penyakitnya. Kata Nabi SAW, kesembuhan ada di tiga, dikonsumsi madu, dibekam, ya, mengeluarkan darah dengan cara dikop darah kotor, dan itu tepatnya tanggal, lebih paling bagusnya tanggal 17, 19, dan 21 dari bulan Hijriah. Terlebih lagi kalau Bapak Ibu ikutin dengan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 dari bulan Hijriah, kemudian yang pahalanya sama dengan puasa setahun ya. Kata Nabi SAW, puasa 3 hari setiap bulan pahalanya sama dengan setahun. 2 hari setelahnya, tanggal 17-nya bekam, atau tanggal 19 atau tanggal 21. Sebagaimana kata Nabi SAW, sebaik-baik waktu berbekam adalah 17, 19, dan 21. Lalu kemudian yang ketiga, kai. Kai itu menggunakan besi panas. Lalu kata Nabi SAW, tapi aku tidak menyarankan umatku menggunakan kai. Atau jadikan riwayat yang lain, jadikanlah kai sebagai pengobatan terakhir. Dan kai artinya besi dipanaskan lalu dikagetkan di tempat yang sedang sakit. Biasanya mungkin ini orang stroke membutuhkan ini. Kalau di zaman Nabi SAW dulu pernah Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang pada saat beliau meninggal dunia, kata Nabi SAW, arsy-nya Allah goncang, karena dekatnya dengan sang pencipta Allah, itu sempat daerah wilayah dadahnya atau sekitar dadahnya kena panahnya orang Quraisy, dan beberapa urat-urat sarafnya putus. Maka ngeluarin darah terus non-stop. Ya, zaman dulu nggak ada kayak zaman sekarang, kita sekarang ada dokter bedah segala macam bisa dijahit. Zaman dulu nggak bisa, maka Nabi SAW pun memanaskan besi lalu menempelkan di lukanya Sa'ad, ya, untuk memberhentikan darah tersebut. Tapi saksi bahasan kita adalah masalah madu. Ya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan.